Banjir lagi guys, Bengawan Solo diterpa banjir lagi. Ini kiriman dari Sragen dan sekitarnya, dari area Sragen Solo. Banjir terus, mau bikin konten nggak ada kesempatan ini, karena diterpa banjir. Jane iki mancing ning kene masuk jane guys. Biasanya iki enek iwak ning ngene iki. Lho, ya to. Ini sing mola. Banjir lagi ini warnane airnya coklat. Warnanya coklat. Ini untuk mencari ikan ya susah. Ini kayaknya bercampur limbah ini. Soalnya apa itu? Airnya warnanya kayak gini teman-teman. Sapu-sapu juga pada molah semuanya. Molah itu bergerak ya. Biasanya kalau limbah itu pasti ikan sapu-sapu molah teman-teman. Gerak-gerak. Ngeri teman-teman. Oh iya kan, semuanya pada mola. Berarti ini harusnya mancing. Ini udah sore teman-teman. Posisinya saya habis bantu ibu, mumpung libur. Wah, ikan ini. Sebenarnya kalau pakai jaring atau pancing di sini tuh masuk ini. Ini kan air sungai. Ini kalau di daerah saya namanya kalenan. Kalenan ini mesti kan, iwaknya. Ada sumber airnya teman-teman. Sumber airnya dari sawah. Jadi ikan tuh pasti ke sini. Nggak mungkin nggak. Harusnya aku beli jaring nih ya. Belum gajian teman-teman. Oke lanjut. Sekedar informasi. Sebenarnya tadi kita akan edok-edok. Tapi melihat dengan kondisi yang saat ini tidak memungkinkan untuk edok-edok. Ya terpaksa kita libur dulu. Mungkin tunggu nanti video selanjutnya. Siapa tahu, besar banget ini. Oke, sekian. Jangan lupa like, subscribe. Pokoknya ada view enggak? Ya, saya menyadari karena saya kurang upload. Saya menyadari enggak apa-apa kalau enggak di view, enggak view-nya enggak banyak karena saya menyadari jarang bikin konten. Yang penting terima kasih telah bersama kami. Pokoknya lanjut terus sampai Anak Alam Channel ini sampai ke anak cucu. Oke, lanjut.